Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mengamankan 3 orang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu kamar penginapan yang berada di Jalan Tatanga, serta sebuah homestay yang berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai. NN langsung melakukan pengejaran dan di saat bersamaan, tersangka berinisial H rencananya akan menyerahkan diri ke BNNP. Namun sampai waktu yang ditentukan, tersangka H tak kunjung datang, sehingga pihak BNN memutuskan untuk melakukan pencarian. Tak lama kemudian, anggota BNN berhasil mengamankan tersangka H di Jalan Dewi Sartika sekitar pukul 6 pagi. Hubungi kita bahwa kita ada target di Sulawesi Tengah. Nah, ketika kami melakukan penggeledahan penangkapan di sana, ternyata di dalam itu ada si H. Jadi dasar itulah kami hubungi dulu, mereka datang. Nah, setelah mereka datang, baru tadi ini datang, ini karena teman-teman sudah mendesak. Jadi mohon maaf saya ingin rekan-rekan, ayo kita sama-sama supaya mereka dengarkan langsung apa yang perlu disampaikan. Mereka katakan, bang, kita belum sudah, apa yang adanya saja. Nanti kita mungkin 1-2 hari kalau ada perkembangan baru kita sampaikan lagi. Selain itu, tersangka H juga merupakan buronan dari BNNP Sulawesi Utara. Dari tangan tersangka, pihak BNNP Sulawesi Tengah berhasil mengamankan barang bukti berupa 15 paket sabu, 1 buah bong, uang tunai senilai 5,5 juta, 7 buah telepon seluler, ATM 7 keping, plastik kosong, 2 kaca pirex, serta 1 tas lempang. Saat ini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan di rutan BNNP Sulawesi Tengah. Gabdika Chandra, Kontributor TVRI Sulawesi Tengah.